memalukan Indonesia sekali lagi. Indonesia ni kan team senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 eh. Curhatan supporter Malaysia yang mengaku sepak bolanya tidak berkembang dan lebih suka menonton timnas Indonesia. Banyak dari supporter Malaysia mengaku bahwa sepak bolanya kini kurang berkembang. Terbaru, supporter Malaysia tengah bersedih setelah timnas Malaysia U16 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024. Namun rupanya, mereka curhat sambil membawa-bawa nama timnas Indonesia. Memalukan Indonesia sekali lagi. Indonesia ni kan team senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 eh. Nguyen kembali dibantai oleh King Indo. Kali ini tim nasional Indonesia U16 berhasil kok Vietnam 5-0. Wow, cukup kaget ya. Kok Vietnam segitu banyaknya golnya? Saya kira cuma mentok 3-0, ternyata bisa sampai 5-0. Diketahui, Harimau Malaya Junior harus mengakhiri perjuangan pada ajang Piala AFF U16 yang diadakan di Solo. Tim asuhan Javier Jorda Ribera itu hanya mampu finish di posisi ketiga grup C dengan raihan 3 poin dari 3 pertandingan. Meski begitu, memang Malaysia tergabung dalam grup neraka bersama Thailand dan Australia. Sempat mengalahkan Timor Leste dengan skor 5-0 pada pertandingan pertama, namun Malaysia kalah pada laga berikutnya saat bertemu dengan Australia dan Thailand. Setelah dipastikan gagal melanjutkan kiprah ke semifinal Piala AFF U16 2024, banyak dari supporter Malaysia melampiaskan kekesalannya di sosial media. Kebanyakan dari mereka malah membandingkan dengan pencapaian dari timnas Indonesia. Banyak supporter Malaysia menilai bahwa sepak bola Indonesia dari mulai kelompok umur U16, U19, U23 dan senior saat ini sedang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dibandingkan dengan tim sepak bola Malaysia dari mulai kelompok umur hingga senior. Apalagi keberhasilan timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024 membuat banyak orang di Malaysia mengakui bahwa menonton pertandingan mereka lebih nikmat daripada Malaysia U23. Perbedaan ini terkait dengan hasil yang sangat berbeda antara kedua tim tersebut dalam fase grup turnamen. Timnas Indonesia U23 yang berhasil lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini meraih prestasi gemilang dengan 2 kemenangan di fase grup. Mereka mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1 dan duduk sebagai runner-up di grup A di bawah tuan rumah Qatar. Bahkan, Korea Selatan pun dilibas melalui adu penalti. Di sisi lain, Malaysia U23 yang bermain di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait mengalami kesulitan yang signifikan. Mereka gagal memenangkan satu laga pun di fase grup, hanya berhasil mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol. Hal ini membuat mereka berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5. Reaksi kekecewaan dari masyarakat Malaysia terhadap penampilan timnas Malaysia kelompok umur hingga senior terlihat di media sosial dengan banyaknya komentar yang menyatakan kekecewaannya terhadap performa sepak bola nasional mereka.